terutama kolam renang, kita fokus yaitu masalah klorin dan pH. Dan ini pun sudah dites, kita berapa klorin, berapa ini standar protokol kesehatan. Kemudian juga kami tidak boleh meludah, ini apa namanya, tidak boleh meludah di kolam renang, meludah sembarangan. Nah, kemudian ini perlu saya jelaskan juga ada kami memiliki ini untuk sertifikasi kami, ya, kita jadi sertifikat yang sudah standar protokol kesehatan. Ini kami baru bicara, kita mengacu dari sini.